Radio UUM Rentasi Minda Anda. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana memilih kami sebagai radio internet pilihan anda dan pastinya pagi ini pada pagi Jumaat 9 November 2012 ini bersama dengan Fatin untuk segmen Ulum Al-Quran. Dan yang tidak lengkap di studio kami ini sekiranya Fatin seorang saja yang kudara pada pagi yang mulia ini, tentunya bersama dengan Fatin di konti sekarang ini Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad, Timbalan Dekan daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk segmen pada pagi ini. Lama dah kita tak bertemu dalam segmen ini Ustaz. Okey Ustaz, boleh kongsikan sedikit tentang pada sesi yang lepas kita kongsikan tentang pengenalan ulum Al-Quran. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit lah. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, guru pelatih dan pendengar sekalian. Jadi pada pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam ruangan ini. Apalah beberapa minggu kita telah pun cuti ya. Urusan tertentu. Jadi pada pagi ini kita akan sambung semula. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam perjumpaan yang lepas kita telah membincangkan tentang kita namakan dia pengenalan, pengenalan Al-Quran. Apa yang kita bincangkan tu ialah kita nak kenal apa itu Al-Quran, bila ia diturunkan, apakah surah yang awal dan apakah surah yang akhir. Jadi kita telah bincangkan dahulu, yang pertama ini kita nak tahukan apakah itu Al-Quran. Kita tahulah bila sebut Al-Quran, inilah Al-Quran. Senang aja takrifnya. Jadi kita kata Al-Quran itu ialah sebuah kitab yang diturunkan, kitab yang punya mujizat diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Jibril. Yang telah tertulis dalam mushaf. Istilahnya mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu sedikit tarifnya. Jadi bagi orang awam yang kita ni tak perlu tarif tu. Bagi pelajar-pelajar perlu. Orang awam kata Quran, inilah dia Quran, ini Quran lah ni. Habislah, senang kenalnya. Jadi apa isinya? Quran tu isinya macam-macam lah. Isi ada hukum makam dan sebagainya. Jadi yang kita bincang dahulu ialah tentang nama-nama Al-Quran. Selain daripada Al-Quran, ada nama-nama lain. Contohnya Al-Kitab, ya. Al-Kitab tu kira yang masyhur lah. Al-Kitab, Al-Quran tu itu yang paling masyhur. Kemudian kita juga membincangkan tentang bagaimana ia diturunkan. Jadi Al-Quran diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril. Mengikut pendapat Ibnu Abbas, dia mengatakan Al-Quran itu diturunkan daripada Luh Mahfuz. Bukan, daripada Allah Ta'ala. Al-Quran diturunkan daripada Allah Ta'ala kepada Luh Mahfuz, ke Luh Mahfuz ke langit dunia. Tempat itu yang dipanggil Baitul Izzah. Lepas itu boleh diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang diturunkan daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad itu hanya 5 ayat sahaja. Daripada Allah Ta'ala pergi ke Luh Mahfuz itu cukup 30 juz Al-Quran. Itu ikut pendapat Ibn Abbas. Tapi pendapat-pendapat ulama kemudian mengatakan tak perlu kita bincang macam itu. Yang kita perlu tahu ialah Al-Quran diturunkan daripada Allah Ta'ala terus kepada Nabi Muhammad pada malam itu. Tetapi malam itu hanya 5 ayat saja daripada surah Al-Alaq. Itulah pengenalan yang kita bincang dahulu tentang Al-Quran. Baik Ustaz, untuk pengetahuan pendengar semudah rasanya, kita masih lagi menggunakan modul yang baru Ustaz, hari tu yang lain. Sekarang yang barulah, iaitu ABSQ 2103 Ulum Al-Quran daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Ustaz ya. Untuk Sarjana Muda Pengajian Islam. Okey Ustaz, kita berhenti dengan seketika. Kita kembali lagi selepas ini untuk mengetahui tajuk, tapi sebab tu Ustaz, tajuk perbincangan pada hari ini. Hari ini kita nak bincang tentang bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Ada caranya Ustaz ya? Ada caranya. Okey, kita berhenti rehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Anda semua jangan ke mana-mana. Kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UUM Rentasi Minda Anda. Terima
Terima kasih kerana mendengarkan kami di iRadio UUM Rentasi Minda Anda. Pasti masih lagi bertemu dengan Fatin sehingga jam 11 pagi nanti untuk segmen Ulum Al-Quran pada pagi ini. ABSQ 2103 daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Universiti Malaysia. Okey Ustaz, kita dah berkongsi tentang kita punya sesi yang pada minggu lepas ni tu. Okey, dan sekarang Ustaz ada beritahu tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu cara untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin Ustaz boleh kongsikan berkaitan dengan cara-cara untuk kita berinteraksi ni. Silakan Ustaz. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tahu bahawasanya Al-Quran itu kitab yang mulia. Berarti begini, kitab Al-Munazzal Al-Rusli, kitab itu ialah kitab yang dikatakan Al-Mu'jiz, yang mempunyai mu'jizat. Mu'jizat yang kita bincang dulu, maknanya tidak siapa boleh menandinginya. Sekarang ini kita nak bincang tentang bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, secara umumnya ada tiga cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, Quran yang ada pada kita, kita yakin ni kitab ni kitab yang mulia. Yang pertama sekali kita kena baca. Dan membaca Al-Quran ni bukan macam kita baca buku, baca surat. Membaca Al-Quran ni ada caranya yang tertentu. Dia panggil tilawah. Kalau qiraah tu sama saja, kita baca buku pun qiraah juga. Tetapi tilawah ni dia khas untuk baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran ini ada peringkat-peringkatnya. Kita sebut secara umumnya membaca ni membaca dengan baik. Bagaimana yang dikatakan baik baca Al-Quran? Al-Quran ni, huruf-huruf Al-Quran ni, dia ada yang pertama dipanggil makhraj, yang kedua dipanggil sifat, yang ketiga dipanggil lahjah. Jadi bila kita nak sebut kalimah-kalimah Al-Quran ni, kena ada tiga perkara ini. Yang pertama saya kata tadi apa dah? Makhraj. Makhraj. Setiap huruf tu ada makhrajnya. Kalau makhraj tak betul, bunyi tak betul, makna dia lain. Misalnya kita baca Al-Quran, kita baca Fatihah lah senang sikit. Mama baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat tal mustaqim tu ta. Mustaqim tu qaf. Jadi tiga huruf tu lain-lain, lain-lain bunyinya, lain maknanya. Makhraj sad lain, dia nak sama dengan makhraj sin. Jadi ramai orang tak boleh sebut ihdinas sirat, dia kata ihdinas sirat. Itu makhraj. Lain makhraj, lain maknanya. Ihdinas siratal mustaqim, ta tu nak sama dengan ta. Jadi kau sebut ihdinas siratal mustaqim, jadi ta. Ta makna lain, ta makna lain. Mustaqim akan sama pula dengan mustaqim. Ramai orang baca ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim tu kaf. Mustaqim tu qaf. Itu dikatakan makhraj. Jadi yang pertama bila kita belajar Al-Quran, kita nak berinteraksi dengan Al-Quran, yang pertama kita nak menyebut huruf-huruf Al-Quran dengan baik. Baik. Mula-mula kita sebut huruf satu-satu. Macam kita belajar di rumah, di sekolah. Dulu kita belajar ikut kaedah Al-Baghdadi atau Al-Baghdadiyah. Alif Bata, sekarang Bata. Jadi itu semua tu cara-cara nak menyebut huruf yang betul. Bila kita sebut huruf dah betul, satu huruf dah betul, sad dah betul, ta dah betul, qaf dah betul, baru kita sebut dalam kalimah. Sad dengan ta tu ibu letak kat satu kalimah. Macam mana ihdinas sirat, as-sirat. Ada sad, ada ta, ada ra. Jadi daripada kalimah, daripada satu huruf, huruf dicampurkan beberapa kalimah, ya beberapa huruf, jadi dia ada kalimah. Kalimah itu nak kena sebut dengan betul juga. Jadi nak dapat sebut dengan betul kalimah ni ialah kena belajar. Belajar pula bukan sembarangan belajar, kena belajar dari guru. Guru yang mana? Guru yang muktabar atau guru yang mursyid, guru yang dapat betul daripada gurunya. Kalau tidak kita belajar dengan orang sembarangan, maka kita akan membaca yang secara tak betul. Sebutan yang tak betul. Jadi dalam Islam
kita sembahyang. Kita sembahyang, kita kena baca Fatihah. Fatihah tu Al-Quran. Kalau kita tak belajar betul-betul, kita sebut tak betul, kita baca tak betul. Baca Fatihah tak betul, solat tak sah. Jadi itu sebab kita kena berhati-hati dalam hati. Sebutan. Sebab tu kita kena tahu satu-satu-satu akibat dia apa. Kita sebut huruf tak betul, maka kalimah tak betul. Beberapa kalimah jadi ayat. Ayat kita sebut tak betul. Bila tak betul satu huruf, tak betul maknanya. Kalau baca Al-Quran, tak betul maknanya, bawa ke lain. Boleh mengubah. Mengubahkan maksud. Dan kalau dalam sembahyang solat kita baca Fatihah, Fatihah tu kita baca tak betul, maka merosakkan Fatihah. Fatihah rosak solat kita. Itu akibatnya. Banyak. Akibatnya banyak. Sebab tu belajar Al-Quran, dia kena belajar daripada guru yang betul, yang dikatakan guru Al-Quran. Sebab apa? Nak sebut, nak betulkan sebutan huruf, nak betulkan sebutan kalimah, nak betulkan sebutan ayat. Jadi beberapa huruf jadi satu kalimah, beberapa kalimah jadi ayat. Itu dikatakan langkah pertama ialah betulkan sebutan makhraj huruf. Baik, dengan sebab itu nak betulkan makhraj huruf kena ambil daripada orang yang betul-betul guru Al-Quran. Oleh kerana Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, jadi kita kena sebut tu bagi bunyi ke Arab-Araban. Tak boleh ke Melayu-Layuan. Melayu boleh Layu lah. Ada bunyi-bunyi Melayu pula ya. Dia kena sebut bagi bunyi ke Araban. Sebab Al-Quran tu dibaca dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Bagaimana Araban? Kita tengahlah bersama kau Al-Quran. Kita dengar orang baca Al-Quran dalam radio dan TV tu. Itu di antara yang elok lah. Contoh-contoh yang boleh kita yang dengar. Yang kita boleh ikut. Kalau kita baca hari ni bunyi macam-macam lagu, masing-masing lagu kampung. Ya, lagu Jepun pun ada. Boleh pula diadaptasi Ustaz. Tahu lagu Jepun macam mana? Tak tahu Ustaz. Sekolah-sekolah, di sekolah-sekolah, orang kampung, cikgu-cikgu yang mengajar tu, dia baca tu, saya kata lagu Jepun, bukan lagu Jepun. Istilah dia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu saya kata lagu Jepun lah. Lagunya pun dia tak kena, sebutan hurufnya tak kena. Guru pun tak betulkan, biar biar ya, je anak-anak baca. Jadi, interaksi yang pertama ialah menyebut, membetulkan sebutan makhraj. Dan huruf ni ada dua. Satu dipanggil makhraj, yang kedua dipanggil sifat. Dua-dua tu kena betul, makhraj dan sifat. Bila makhraj dan sifat tu betul, barulah dia bunyi elok. Kemudian huruf tu, beberapa huruf jadilah kalimah. Macam as-sirat, al-mustaqim, kan, nasta'in. Maksudnya Ustaz, kalimah-kalimah, sebutan huruf kita tu mesti betul dulu. Betul dulu untuk kita baca kemudian kalimah dan kalimah sebagainya. Lepas tu baru kita nak masukkan lahjah. Lahjah tu maknanya sebutan tu pergi bunyi ke Arab-Araban sikit. Kita bukan warak, kita orang Melayu. Kita nak diarak tak boleh, tapi agak boleh sikit-sikit lah bunyi ke Arab-Araban. Kalau tidak dia bunyi Melayu sangat lah. Itu pun kena ambil daripada guru. Kalau guru sebut betul macam tu, macam tu lah. Itu langkah yang pertama, iaitu membetulkan Mahraj dan sifatnya. Okey, Ustaz, kita berhenti rehat seketika sebab selepas ni kita nak sambung lagi ni. Untuk memahami pula maksudnya tadi Ustaz, kita dah baca dan kemudian kita kena pula memahami apa yang hendak disampaikan dan kemudian untuk menghayati ajaran yang ada di dalam Al-Quran tadi Ustaz. Okey, kita berhenti rehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Anda semua jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UM, Rentasi Minda Anda. Berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. iRadio UM, Merentasi Minda Anda. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan kami di sini di iRadio UM, Merentasi Minda Anda. iradio.oum.edu.my. Dan bermula jam 10 pagi tadi sehingga jam 11 pagi nanti, Bersungguh Fatin untuk segmen Ulum Al-Quran pada hari ini berkongsi dengan anda tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Dan telah pun kita berkongsi dengan anda tentang tadi ya, berkaitan dengan kita perlu membaca Al-Quran dengan baik, dengan mahraj, dan juga sifatnya perlu dijaga ya Ustaz.
Kalau tak nanti lari pula maknanya. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan seterusnya lepas kita dah membaca dengan baik, dapat membaca dengan baik, bunyi-bunyi Arab-Arab tu ada Ustaz eh. Mungkin kita sebenarnya perlu memahami juga apa ya, yang betul, ada betul dalam Al-Quran. Ustaz boleh kembangkan sedikit. Silakan. Dalam bacaan ni satu lagi nak tambah lah. Yang pertama kita baca dengan sebutan makra huruf dan baik, makra huruf dan sebutan dan baik. Satu lagi tambah lagu. Dia kena ikut lajah Arab, lagu Arab. Tak boleh baca lagu Melayu, lagu klasik, lagu Indonesia, tak boleh lagu Arab. Lagu Arab tu ada lagu khas lah. Sekarang ni kalau orang sebut lagu Bayati, lagu Ra, lagu Sika, itu nama-nama lagu. Kalau kita rajin dengar orang baca Quran, yang lagu tu macam orang masuk pertandingan Quran tu, pertandingan dia mula perlahan, tu tinggi, rendah, itu semua lagu-lagu. Lagu-lagu tu ya semua lagu Arab. Tak boleh baca lagu Melayu. Lagu Ustaz tak boleh. Itu yang jadikan bacaan tu baik ialah yang berlagu. Kalau tak berlagu tu, contohnya kita pergi sembahyang lah. Kita sembahyang di belakang imam. Imam tu baca tak ada lagu, tak ada lagu Arab, lagu Melayu. Dia tak sedap, tak kena pun. Kalau imam tu baca sedap lagu Arab, kita pergi di Mekah ataupun mulai puasa, orang bawa banyak imam-imam daripada Arab. Imam kan daripada Arab. Dia baca tu kita tak sedar, 20 orang sembahyang tak sedap-sedap ya. Itu namanya lagu. Jadi yang pertama ini kita baca tadi, baca ya dengan baca makhraj dan sebabnya betul, dan dengan lagu yang elok, sesuai dengan ayat ya. Sekarang kita masuk yang kedua, itu memahami maksud. Jadi Al-Quran ini kita tahu kitab yang mulia Tuhan turun kepada kita. Kalau setakat nak baca berlagu saja tak ada makna lah. Al-Quran itu bimbingan. Al-Quran itu kitab akidah, kitab hukum. Mana kita tahu, nak tahu kena faham lah. Nak faham kena mengaji, kena belajar. Kalau kita baca terjemahan saja, kita tahu selapis saja. Kadang-kadang bila kita tahu terjemahan macam tu, kita tafsir tak kena. Sebab tu kita kena belajar. Walaupun kita dah tahu terjemahannya, tapi maksud di sebalik terjemahan tu berbeza daripada apa yang sebenarnya. Jadi memahami maksud ni maknanya, kalau sekarang kita contohlah Patin beli sebuah buku bagi ke anak. Ambil buku ni baca. Baca. Anak ambil buku ni baca. Apa makna ambil buku ni baca? Maknanya nak tahu cerita dia. Oh, seronok cerita dia. Ah, buku cerita baca buku ni. Maknanya baca dan faham. Kalau tak faham tak seronok. Al-Quran pun baca kena faham. Tapi Al-Quran ni bahasa Arab, kita orang Melayu tak faham, kenalah baca terjemahannya. Sekarang ni terjemahan dalam macam-macam bahasa, lebih 40 bahasa telah pun diterjemahkan Al-Quran tu. Bahasa Melayu pun dah lama, sejak tahun 60-an dah ada terjemahan Melayu. Ya. Jadi kita kena baca terjemahannya. Tapi baca terjemahannya kita baru tahu terjemah maksud di sebalik ayat-ayat tu. Tapi maksud sebenarnya banyak lagi, luas lagi. Itu kita kena baca tafsirnya pula. Kita baca terjemah saja, dalam banyak hal ramai orang yang tersilap faham. Sebab terjemahan tu dia ringkas. Kemudian maksudnya tu Nabi akan ulaskan maksudnya. Ulasan tu dah yang dikatakan tafsir. Ayat ni maksud dia begini, ayat ni maksud dia begini. Jadi itulah yang dikatakan faham Al-Quran. Jadi faham maksud dia untuk mengetahui apakah ceritanya. Kalau bab hukum, oh kita tahu ni cerita hukum. Hukum apanya? Hukum puasa, hukum zakat, hukum sembahyang. Kadang-kadang datang cerita, oh cuba cerita, cerita Nabi Adam, cerita Nabi Harun, cerita Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Lut, dengan kaumnya, Nabi Saleh dengan kaumnya, cerita. Mana kita tahu cerita tu? Apabila kita baca maknanya, terjemahannya. Jadi kita baca Al-Quran dalam masalah tak faham, tengok maknanya kita memaham, oh kita tahu ini cerita. Ada pula ayat Quran ni, akhir-akhir ni orang dah jumpa bahawa banyak prinsip-prinsip sain dalam ayat Quran tu. Kita tak tahu, tak faham. Hanya orang-orang yang mengerti saja faham. Contohnya ayat yang mula-mula diturunkan, 5 ayat di surah Al-Alaq. Kan Iqra', Iqra' ni yang Melayu kira faham kan lah. Iqra' bismirabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ya, bacalah nama Tuhanmu, Tuhanmu yang menjadikan manusia daripada alaqah. Jadi rupanya Al-Quran dah cerita dari awal lagi proses kejadian manusia. Sains biologi. Al-Quran ada sains biologi. Manusia itu jadikan daripada alaqah, setitir darah yang melekat di dinding rahim, alaqah namanya. Masa itu ahli sains tak ada lagi. Tapi Al-Quran dah menyebut tentang prinsip sains.
Atau kita orang Melayu ni dengan surah Yasin ni kira hebatlah. Apa-apa sikit Yasin, nak paksa Yasin, nak beranak Yasin, nak pergi Mekah Yasin, nak kenduri, nak menikah pun Yasin. Pasal apa Yasin? Tak tahulah. Ada hari Nabi mengatakan Yasin tu qalbul Quran, hati Quran. Jadi dalam surah Yasin tu terdapat beberapa ayat yang ayat sah. Contohnya wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Matahari itu beredar pada paksinya. Oh, Al-Quran kata matahari itu ada paksi dah tempat dia. Dia pergi sana, pergi sini, pergi ini. Kita tak tahu. Sekarang tu kurun 20 baru kita tahu. Al-Islam kata oh, matahari berputar mengikutnya. Yang pertama dia putar wa kullum fi falakin yasbahun, dia berputar bulat macam tu. Mustaqarril laha tu paksi yang macam tu. Matahari berada di mana? Dah tropik of Capricorn, tu dah tropik of Cancer. Tu dia punya paksi lah. Al-Islam tahu bahawa kurun 20. Tapi Al-Quran begitu. Dah memang tertulislah. Pada 400 tahun dahulu. Jadi kalau kita tak baca, kita dapat tahu ini rupanya ayat sains. Kita kalau baca sekali lalu je memang tak nampak Ustaz. Memang tak nampak, memang tak nampak. Itu namanya kita cuba nak memahami Al-Quran. Jadi baca ayat, tengok makna. Makna aja baru. Tapi maksudnya kena tengok pula kitab-kitab tafsir. Okey. Kemudian barulah nak menghayatinya. Nak berhenti dulu kah? Tak ada, tak boleh. Boleh ya? Baik. Jadi nak menghayati Al-Quran, nak menghayati macam mana? Kita nak menghayati Al-Quran bila kita faham. Kalau tak faham, tak boleh hayati. Jadi menghayati itu ialah mengamalkan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Yang besarlah ceritanya. Al-Quran perintah kita sembahyang. Al-Quran perintah kita puasa. Kan? Al-Quran perintah kita zakat. Kita pula kata buat. Itu namanya menghayati. Jadi kita menghayati Al-Quran, kita pun tunaikan solat. Tak tinggal solat 5 kali sehari. Tak tinggal sebab apa? Sebab Al-Quran yang perintah. Al-Quran itu apa? Kitab Allah Ta'ala. Mana Allah yang perintah melalui kitabnya dan diturunkan kepada Rasulnya. Rasul ajar macam mana nak solat. Jadi itu namanya menghayati ajaran Al-Quran. Kalau kita tak solat, kita tak puasa, kita tak menghayati Al-Quran. Al-Quran tu kita orang Islam, kita tak menghayati kita orang Islam, nak menghayati kita siapa? Puasa tidak, solat pun tidak, jadi orang apa? Kalau orang Islam, sembahyangnya macam ni, puasanya macam ni. Kalau orang lain puasa macam ni, sembahyang macam ni. Kita ni buat apa? Jadi mana kita tidak ada umat siapa-siapa? Itu masalah besar tu. Kalau mati Nabi ke mana? Dah tak tahu dah macam mana. Bagi orang hidup sebenarnya mati tanam, tak mana-mana pun tanam, pergilah mana pun. Jadi kita kena ingat kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ada Al-Quran sebagai kitab panduan. Kita faham Al-Quran, kita menghayati Al-Quran. Menghayati itu mengamalkan ajarannya. Kita tak tahu ajaran Al-Quran itu banyak. Tapi guru-guru dah rumuskan. Guru mengajar kita dari kecil, dari tiga dah belajar dah. Kita wajiblah wajib sembahyang. Sembahyang macam mana? Begini, begini, begini. Kita wajiblah wajib puasa. Dari tiga dah puasa dah. Sebab apa? Dah latih puasa. Siapa yang latih? Ibu bapa kita latih, kita puasa. Kalau ibu bapa tak latih anak jajah tiga puasa, sampai umur 30 pun tak puasa juga. Jadi maknanya daripada kecil pun kita kena didik Ustaz ya? Didik itu namanya menghayati. Didik untuk menghayati Al-Quran. Al-Quran tu luar, macam-macam ada. Kita didik lah. Yang ambil yang peratus dulu, lepas tu yang sunat-sunat. Maksudnya sikit demi sedikit lah. Sikit demi sedikit. Kita latih anak-anak. Kemudian apa lagi nak menghayati Al-Quran? Al-Quran berkata tentang pakaian. Pakaiannya macam ni, macam ni. Kita istilah sekarang tutup aurat. Jadi kalau kita tutup aurat, mana kita menghayati Al-Quran. Kalau tak tutup aurat, kita tidak menghayati Al-Quran. Kita letak Al-Quran di belakang. Begitulah maksudnya menghayati. Jadi menghayati. Maksud menghayati itu mengamalkan titah perintah Al-Quran. Titah perintah Al-Quran itu titah perintah Allah yang mendirikan kita, yang mendirikan Al-Quran. Bukan titah perintah guru. Jangan ikut guru, ikut Allah Ta'ala. Itu dia. Itu maksudnya. Penerangan yang sangat panjang daripada Ustaz. Berkenaan dengan kita mesti kena memahami maksud yang ada dalam Al-Quran tadi. Melalui terjemahan dan kemudian membaca tafsir Ustaz. Dan kemudian kita perlu menghayati ajarannya dengan melakukan apa yang ada dalam Al-Quran tadi. Contohnya Ustaz tadi, dengan kena bersolatnya, berpuasa dan berzakat. Okey, Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Kita akan sambung lagi segmen kita selepas ini. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana, kena terus setia mendengarkan kami di Air Radio OUM, Mentasi Minda Anda.
kasih kerana masih lagi berteman Kak Fatin di sini di iRadio OEM Rentasi Minda Anda. Dan kita pun telah hampir ke penghujung segmen. Tapi sebenarnya tu ada sedikit lagi yang ingin kita berkongsi dengan anda pada tajuk pada tentang tajuk kita pada pagi ini, iaitu berinteraksi dengan Al-Quran. Sebenarnya kita mesti membaca dengan baik dan kemudian memahami apa yang tersirat yang ataupun apa yang terkandung di dalam Al-Quran, apa yang ingin disampaikan, dan kemudian kita menghayatinya dengan melakukan apa yang sebenarnya terkandung di dalam Al-Quran. Itu yang telah kita bincangkan Ustaz tadi dengan panjang lebar. Dan mungkin Ustaz nak berkongsi dengan lebih lanjut lagi tentang untuk berinteraksi dengan Al-Quran ini. Mungkin Ustaz nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi. Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, kita telah menyebut tadi cara berinteraksi Al-Quran. Yang pertama, membacanya dengan baik. Baca itu kita baca Al-Quran. Kemudian kita cuba memahaminya, membaca juga, baca mana-mana. Yang ketiga, kita menghayatinya, itu kita akan mengamalkan apakah itu ajaran Islam, ajaran Al-Quran. Baik, sekarang timbul masalahnya adalah bagaimana? Bagaimana kita nak berinteraksi? Bagaimana kita nak baca dengan baik? Semua tu kuncinya berguru. Berguru, ya. Kunci dia berguru. Baik. Membaca dengan baik. Kita tidak akan dapat membaca dengan baik kalau kita tidak berguru dengan orang yang baca Quran dengan baik. Maksudnya kalau kita berguru dengan orang salah, maka salah. Tak dapatlah tak ilmu dapatlah yang sebetulnya. Sebetulnya. Baik, Al-Quran ni baca yang kita tahu kan, ada panjang, ada pendek, kemudian ada sebutan makhraj hurufnya betul, sifat hurufnya betul. Jadi kalau kita berguru dengan orang yang bacaan tak betul, maka kita tak akan dapat betul. Baik, dari segi bacaan saja kita sebut tadi, yang pertama makhraj, yang kedua sifat, yang ketiga lahjah. Lagu dan lahjah. Lagu tu lagulah, lahjah tu maksudnya sebutan tu pergi bunyi ke arah Araban. Baik, kita katalah senang-senang kita baca Fatihah. Kita belajar kau baca Fatihah. Baca-baca mana? Baca dekat saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Baca juga lagu juga, tetapi mungkin sebutannya tak hantam, lagunya pun tak betul, makhraj dan sifat hurufnya pun tak tepat. Apa salahnya kita belajar dekat guru yang baik? Kita pergi cari kampung lain ikut guru yang baik, dia baca baik sikit. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita belajar ke guru tu, kita pun boleh tiru dia. Ya. Pergi mana-mana pun kita boleh baca macam tu. Kita dapat satu lagu dekat guru tu, lagu itulah kita boleh baca tempat lain. Misalnya kita baca Qul Huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita dapat sebutan, sifat dan makhraj, lahjah, lagu sekali. Kalau kita tak belajar kat guru itu, kita belajar kat guru lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang terjadi Ustaz, realitinya. Itulah yang ramainya. Itulah yang ramainya. Jadi apa salahnya? Salahnya sebab dia tak dapat teori belajar Al-Quran. Teorinya kena belajar kepada guru yang fasih, dipanggil guru yang mursyid, guru yang apa nama, yang muktabar lah, yang dikenali. Itu dari segi bacaan. Untuk memahaminya begitu juga. Nak faham Al-Quran, kita baca Al-Quran sendiri, kadang-kadang kita faham macam lain. Sebab Al-Quran tu ayatnya tinggi, makna yang terjemah tu kadang-kadang tak sampai. Contohlah, kita pun kadang-kadang baca sekali tak faham Ustaz, tak ni faham. Apa yang nak disampaikan ni. Contohnya katalah dalam bulan puasa, kita ada ayat puasa ya. Ayat puasa, ayat Quran minta suruh kita berpuasa bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, dipatuhkan kamu berpuasa. Ya. Seperti mana dipatuhkan kata orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Baik, bertakwa tu apa dia? Puasa tu macam mana kita tak tahu. Jadi kita kena baca ayat lain. Ayat lain kata apa?
kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ila al-lail. Kamu makan minumlah pada waktu malam tu sehingga naik fajar. Bila naik fajar, kamu tak boleh makan lagi. Kamu kena puasa. Naik fajar tu pagilah. Dan kamu pun sempurnakan puasa hingga ke malam. Malam tu pukul berapa? Malam pukul berapa? Orang sini kata malam pukul 7. Orang Amerika kata malam pukul 10. Lain-lain pula. Lain-lain. Jadi bila yang dikatakan malam tu? Bila kata malam, kita tak tahu. Jadi hingga ke malam itu tafsirannya kita tak tahu. Jadi kena cari guru-guru menafsir. Guru tafsir ikut diri dia. Dia ikut dia belajar. Belajar tu mesti ada dasar kepada hadis. Dasar kepada hadis, Nabi kata buka puasa waktu ghurub matahari. Tenggelam matahari waktu itu dah buka puasa. Kalau kita tunggu malam, pukul 10 baru malam. Sebab pukul 8 orang putih tak kata good night. Kata good night pukul 8 dia tergelak lah. Dia pukul 10 baru good night. Mana pukul 10 tu baru malam. Jadi maksud ayat tu kita takkan faham kalau kita baca sendiri. Jadi kita kena belajar dari guru. Guru yang guru tafsir. Baik. Yang ketiganya kita kata nak menghayati Al-Quran. Menghayati Al-Quran maknanya nak mengamalkan ajaran Al-Quran. Ayat Al-Quran ni ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib yang besar kita tahulah seperti mana solat, puasa, zakat, haji, tutup orang itu yang wajib yang besar. Yang lain yang sunat-sunat tu banyak lagi. Yang haram pun ada. Yang haram pun ada. Ini tak boleh buat, ini tak boleh buat yang haram. Jadi benda-benda tu semua pun bukan boleh baca buku saja. Kalau baca buku saja dalam banyak hal ramai orang yang tersesat sebab baca buku. Termasuk tadi ni ada juga orang Melayu mengatakan orang Malaysia ni, orang Islam Malaysia buka puasa salah waktu. Orang Malaysia buka puasa waktu senja. Al-Quran kata waktu malam. Ada orang kata macam tu. Tapi sebenarnya dia tak baca hadis. Yang menyerangkan tentang bila bermulanya malam tu. Bermula malam tu. Jadi benda-benda macam tu semua kena dirujukkan kepada guru-guru. Itu namanya faham. Faham mesti faham dasar kepada pendengar guru. Bukan faham sendiri. Sebab kita baca terjemahan tu, terjemahan tak habis. Kemudian yang ketiganya menghayati. Yani mengamalkan ajaran. Jadi nak mengamalkan ajaran Islam. Apa dia ajaran Islam? Islam perintah ini. Perintah, katanya perintah apa? Solat. Solat tu kalau baca buku sendiri kita solat memang tak sah. Sebab tak sah. Sebab tak guru. Ataupun satu orang tu kata nama Mat, dia tak reti sembahyang. Abu kata ikut aku mah. Aku pergi, kita pergi masjid. Aku tengok, aku tunduk, aku tunduk. Aku berdiri, kau berdiri. Aku duduk, aku duduk. Dia pun ikut-ikut. 5 hari dia pun pandai. Pandai itu tak sah solatnya walaupun dia pandai sembahyang. Sebab apa? Dia tidak berguru. Dia tak berguru. Dia hanya mengikut. Mengikut orang. Kawan dia. Dia kena berguru. Mana tahu. Mula-mula macam ni. Dan juga kena belajar Ustaz bacaan-bacaan di dalam tu. Tadi dia tahu ikut kelakuan saja. Baca tak tahu lagi. Jadi ikut kelakuan pun salah. Sebab apa? Dia kena tahu teori dia. Mula-mula berdiri. Lepas tu rukuk. Lepas tu sujud. Kena tahu satu-satu-satu dengan ilmu. Baru solat sah. Kalau tahu macam itu saja, kena dia ikut orang, dia faham, tak sah solat dia walaupun betul. Bayangkan kita solat 50 tahun, satu pun tak terima. Rugi tak? Rugi. 50 tahun semayang. Aku ni semayang rajin 50 tahun dah ni. Tapi tak terima. Tapi sebenarnya tak sah. Tak sah sebab dia tidak belajar. Tak berguru. Guru tu penting. Nampak senang tapi tak ikut guru tak dapat. Walaupun betul. Itu namanya nak menghayati Al-Quran. Satu daripadanya nak semayang saja. Sekarang ni orang ramai pergi mana? Pergi umrah. Tiap-tiap tu ramai pergi umrah. Pengalaman saya bawa orang umrah ni. Ada juga orang yang tak pergi kursus. Sebab dia memikirkan sebab umrah je, bukan haji. Dia pun pergi lah. Pergi orang buat macam lain, dia buat macam lain. Maksudnya kita lakukan tanpa ilmu lah. Tanpa maksudnya ilmu, tidak ada ilmu. Tak pergi kursus, hanya ikut-ikutan. Kurang-kurangnya kursus tu tahu lah sikit. Ini namanya tawaf. Tawaf kena mula sini, habis sini. Lepas tu kita kena sa'i. Sa'i mula sini. Ini sa'i dengan tawaf ni namanya rukun. Tak adalah nak ikut-ikut orang. Sebab kita sendiri pun dah tahu apa yang nak dilakukan. Lepas ni kita nak buat apa, lepas ni nak buat apa.
Marulah kita buat tu sempurna jadinya. Jadi apa nama umrah. Jadi yang berlaku ni lepas tawaf balik rumah pakai kain belakang. Esok baru tahu, oh, saya tak pergi puas sangai. Tak apa ke? Mana boleh tahu puas sangai itu pun rukun juga. Itu berlaku. Pasal apa berlaku macam tu? Sebab dia tak kursus. Tak pergi. Dia pergi ikut orang apa-apa dia ikut. Maka dia tidak ada ilmu. Dia hanya pak turun. Ikut saja. Kalau kawan dia salah, Ustaz? Salah. Dia dengan dia tadi salah. Semua lagi salah. Itu dia katakan, nak menghayati ajaran Islam, mesti kena ada ilmu. Ilmu takkan datang pada kita sendiri. Tengok radio bukan ilmu. Tengok TV bukan ilmu. Kena pergi jumpa guru, barulah ilmu. Guru pula, guru yang mana? Guru yang diiktiraf oleh orang masyarakat, dia adalah guru. Bukan kedai kopi. Ramai kita orang cakap sekarang ni, belajar kedai kopi. Kedai kopi bukan guru. Kedai kopi itu cerita saja. Guru mesti ada dalil. Dia buat macam ni, apa dalilnya? Buat macam ni, apa dalilnya? Itu baru nama guru. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi kita dalam masyarakat Islam ni, kita nak jadi seorang Muslim yang baik, nak menghayati Al-Quran, mesti jumpa guru yang muktabar. Tanpa guru yang muktabar, amalan kita semua ditolak. Itu kita mati jadi muflis, tak ada apa pun. Baru muflis betul-betul, Ustaz. Baru betul-betul muflis. Betul dia, Ustaz, berkenaan dengan kita punya topik, Ustaz, ya. Panjang lebar berkenaan dengan berinteraksi dengan Al-Quran ni. Penting, Ustaz, maksudnya ada tiga step lah di situ, Ustaz, ya. Membaca, memahami dan juga kita mengamalkan sendiri apa yang ada dalam Al-Quran tu dengan cara yang betul. Dan maksudnya dengan kita pergi berguru tadi, Ustaz, baru kita dapat ilmu dan boleh lakukan. Okey, Ustaz, diharapkan pendengar di luar sana mendapat sedikit ilmu dan input-input yang berguna, Ustaz, untuk diri sendiri dan ahli keluarga, Ustaz, ya. Dan insya-Allah kita berjumpa lagi, Ustaz, pada minggu hadapan dengan tajuk yang berlainan pula, Ustaz. InsyaAllah pada minggu hadapan. Okey, terima kasih kepada Ustaz Yusof kerana sudi hadir ke konti kita pada pagi ini. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan pamana kena terus setia mendengarkan kami di iRadio kerana sampai sini banyak lagi segmen yang menarik menanti anda. Assalamualaikum, jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.